Tak ada apalah. Kasyaf jangan tengok lama sangat painting tu. Ingat pesan akak. Hey, ingat tau. Raja. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Kak? Ya. Kasyaf tak boleh tengok lukisan tu. Kasyaf dengar sini. Walau apa pun terjadi, jangan cuba-cuba buka kain lukisan tu. Dengar cakap akak. Tapi kenapa? Kasyaf tak perlu tahu. Kasyaf buat apa tu? Thank you.
Kasha? Kasha? Thank you.
Kasha? Kasha? Kasha, kenapa tu? Kasha? 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 Kasha dengar tak? Kasha? Kasha nak pergi mana? Kasha tak sayang akak ke? Kasha jangan tinggalkan akak lagi. Kasha? Kasha? Kasha dengar tak? Cepat Kasha. Thank you.
Puas kita cari kau, Rina. Tak sangka pula kau ada kat sini. Kau kenapa ni, Rina? Kau tak sayang dekat arwah ke? Dah seminggu arwah pergi. Kau kena reda. Mak Long yang suruh Hafiz datang bawa Kak Lia pergi cari Kak Rina. Mak kau yang suruh aku datang sini dengan sepupu kau. Sebab dia tahu kalau dia datang, kau mesti lari. Lia, benda tu dah ambil adik aku, Lia. Benda apa, Rina? Dia ambil Kasha. Hei, Rina! Adik kau dah tak ada. Kasha dah tak ada. Tanah kubur dia masih merah lagi. Tolonglah terima hakikat. Kesian dia ke arwah. Ya. Kasha hidup lagi. Rina! Lukisan tu aku buat sehari sebelum Kasha pergi. Aku tutup sebab aku tak sanggup tengok wajah dia dalam lukisan tu, Lia. Dia satu-satunya adik yang aku ada. Aku sayang dia, Lia. Aku sayang Kasha. Kasha, Kak Rina rindu Kasha. Oh, my God.